Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah SPBU di Magelang, Jawa Tengah mengakibatkan seorang pekerja terluka. SPBU terbakar saat petugas tengah memperbaiki salah satu dispenser yang diduga memicu korsleting listrik. Ledakan sempat rekam video amatir saat kebakaran besar melanda SPBU di Jalan Magelang, Jogja. Api dengan cepat membesar meludeskan satu dispenser. Akibatnya seorang pekerja yang tengah melakukan pemeliharaan di pompa SPBU mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Api berhasil dipadamkan dengan cepat oleh petugas pemadam kebakaran. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan awal api dipicu dari korsleting listrik saat petugas memperbaiki dispenser.